Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku pecinta channel Hikmah Doa dan Zikir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk bulan Rajab, umat Islam dianjurkan untuk memohon keberkahan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dianjurkan untuk memohon doa panjang umur selama bulan Rajab agar umur kita sampai di bulan mulia Syaban dan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika masuk bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Syaban, sampaikan kami ke bulan Ramadan." Syekh Ibnu Rajab menyimpulkan bahwa riwayat ini menganjurkan umat Islam untuk memohon panjang umur dengan niat untuk menambah kebaikan dan beramal soleh di masa mendatang. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan ini kita dapat menyimpulkan bahwa niat dan iktikad baik patut menjadi perhatian bagi kita dalam memohon panjang umur, yaitu niat beramal soleh dan memperbaiki diri untuk mengisi umur yang tersisa. Sebagaimana yang lazim, bacaan doanya adalah Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Syaban, sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Barakallahu lana wa lakum. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.